Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke cuy, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Dan kali ini kita bakal buat video tetap cuy. Kita bakal buat video tentang thrifting cuy. Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah cuy cuy. Gratis cuy, gak pakai bayar. Dan follow Ares underscore 20 dan juga follow Ares shoes clean cuy. Kalian nanti bisa nyuciin sepatu kalian dengan harga 13.000 aja cuy. Sepatu kalian akan bersih lagi cuy. Dan tentunya free stiker dan free plastik zipper cuy. Oke ya, langsung aja kita bakal drifting ke lokasi seperti biasanya di Blimbing. Blimbingnya yang deket Telkom itu masuk aja cuy. Yaps, itu barangnya katang aja Pak Cip. Dan siapa tahu kita bakalan hoki. Oke, langsung aja. Let's go cuy. Oke cuy, di sini kita ke tempat pertisetan berlong sleeve-an. Ini ada famous, tapi ini famous fake. Dan ada yang kayak sweater, ini di tempat sweater, ada t-shirt, ada apa, kaos panjang. Kita milih aja cuy, ini relatif ya, ada Lotto, ada biasanya hoki banget cuy. Di tempat-tempat t-shirt ini ada kaos-kaos yang keren, ada ya brand-brand keren lah. Jadi kita harus pintar-pintar milih aja cuy. Atau ASIC banyak sih, ada sport-sport juga banyak, terus banyak brand-brand banget banyak. Ya ke pinter-pinter aja lah cuy. Ini juga ada sweater dari Kappa, tapi gak saya ambil cuy karena kayak minusnya bebul aja. Tapi oleh-olehnya masih keren, keren sumpah masih keren cuy. Ya mungkin ada yang mau ini ya. Kok saya sih gak minat. Warnanya sih aslinya masih cakep. Dan ini ada t-shirt, nah, ini saya kebetulan nemu kaos suka cuy, keren banget sumpah anjir. Di belakangnya ya logo naga, jadi keren sih. Ini build up, kebetulan build up juga, kata jahitan samping masih keren, ajib cuy. Dan di belakangnya ini ada jersey Umbro warna merah, cakep ini, kebetulan nomor 28 tanggal lahir saya, makanya ini saya ambil, saya takis. Dan lanjut ini nemu jackpot lagi cuy, ada long sleeve dari Fans of the Wall, yang ini versi old schoolnya cuy, keren long sleeve nya cuy anjir. Warnanya kayak dark brown coklat, kayak coklat camel juga sih ya. Kondisinya masih keren sumpah. Belakangnya ada back print bertuliskan Fans, dan depannya tulisan Fans old school ya, kayak kayak di foto itu sih anjir sumpah keren, auto saya tagis. Ini kita juga nemu perodoran dunia cuy, lumayan banget. Ini ada jaket dari Pacific Trail pakai bol juga, lumayan sih dengan harga murmur ini sih, lumayan murmur lah. Jadi auto saya ambil, mungkin ini bakal saya jual loh. Sikat aja cuy. Ini cuy, ada track pen Adidas, ada trifoil, ada yang firebird, dan ini firebird yang stripnya stabilo, ada trifoil yang strip DW. Sayang cuy, ini size-nya kecil, jadi cuma BW aja satu yang saya ambil, yang size-nya lumayan sih dipakai buat adik saya. Jadi ini saya ambil yang stabilo, nggak saya ambil, saya skip dulu cuy. Thank you.
udah dapat barang-barangnya cuy. Alhamdulillah kita dapat barang-barang yang lumayan lah, lumayan keren cuy. Dan ini tentunya mungkin bisa lah kita resell cuy. Alhamdulillah ajib kali ini cuy, mantap. Dan sebelum itu jangan lupa follow @_22 cuy ya, follow IG cuy. Nanti kita bakal upload barang yang keren tentunya. Nanti kalau umpama ada yang cocok langsung aja DM atau aja cuy, langsung nego aja bebas, negonya bebas cuy ya, asal kita sama-sama cocok langsung kita bungkusin ya. Oke, langsung aja barang yang pertama ya, kita mulai dari celana aja mungkin ya. Oke, celana pertama kita dapat celana pendek dari Wilson. Ini full black cuy, full black, tagnya Wilson. Yap, Wilson size large, size L, tag washnya masih aman, dalamnya breathable ya, jadi. Dan ini cuma ada logo Wilsonnya mas ya. Bentar. Yap, sini logo Wilson kelihatannya ya. Ini size L, mungkin setara size 32-33, makanya ini saya ambil dan mungkin bakal saya pakai cuy, keren lah. Oke, lanjut barang kedua, kita juga dapat track pant Adidas trefoil. Ini yang BW ya, BW, size nya size 85, tag nya aman banget, size 85, tag wash juga aman, kode art, scan kode QR masih aman cuy, full border, strip nya masih aman, warnanya masih keren cuy, cakep banget. Dan bawahnya ini ada relasting, ada zippernya ya, jadi enak lah, bisa disesuaikan. Dan ini karet, rata karetnya, apa talinya, jadi enak cuy. Oke, lanjut ke barang ketiga cuy, kita mungkin mulai dari kaos aja ya. Dan ini cuy, saya dapat jersey Umbro warna merah, vintage banget cuy, dengan nomor punggung 28, size nya size L, ada kerahnya juga cuy, logonya bordir. Dan kerennya cuy, ini di lengan ada motifnya kayak sama-sama gitu ya, kotak-kotak. Dan nomor belakangnya 28 cuy, keren banget ini, size L. Dan ini mungkin bakal saya pakai sendiri cuy, warnanya cakep banget. Dan kebetulan nomor 28 ini nomor tanggal lahir saya, dan ini bakal saya pakai cuy, keren. Oke, barang selanjutnya, nah ini salah satu barang yang keren juga cuy. Yaps, tepat-tepat kita dapat t-shirt Sukacan. Yaps ya, warnanya full black, masih keren banget, full black, sablonnya keren, masih aman, size nya size L, tag kayak gini ya, tag wash nya masih aman. Ini tanpa jahitan samping juga cuy, masih keren banget, kaosnya tanpa jahitan samping dan belakangnya cuy, keren, kelihatan ya, masih aja cuy, full black. Dan ini saya dapat dengan harga murah banget cuy, cuma harga 30 ribu. What? What the fuck? Cuy, anjir, parah, untuk t-shirt sekarangnya. Oke, kita lanjut barang selanjutnya cuy, kita juga dapat barang keren cuy, coba tebak ya apa ini cuy. Vans Old School long sleeve cuy, ini gabung ya, jadi gabung, warnanya krem dark brown, Vans Old School. Dan ini t-shirt hoodie cuy, keren cuy. Nah, ada hoodie-nya juga, cocok banget ini buat skate Vans Old School cuy. Dan belakangnya ada back print tulisannya Vans. Dan ini apa, di lengan kiri ada tulisannya juga Vans. Yap, sablon, maaf ya gak kelihatan ya, ini tulisannya Vans. Dan tagnya ini size L, keren, kondisinya masih mulus, Vans size L. Yap, keren cuy, untuk barang ini sangat-sangat keren. Dan kita lanjut, kita juga dapat yap, jaket Army Snowboard
Ini size-nya 150 secara M. Dalamannya polar cuy. Ya, kelihatan ya. Masih montok banget, masih tebel. Cuma ini ya. Kondisinya cuma seperti ini cuy. Dalamannya polar. Polar cuy, snorkel juga. Keren. Dan yang selanjutnya ini kita juga dapat jaket outdoor, alhamdulillah masih ada jaket outdoor cuy. Warnanya hijau kayak gini, hijau muda lah. Tagnya Pacific Trail dengan teknologi PakTech Perform. Ini waterproof dan breathable. Yap, sepaket ya. Ya, kondisi masih keren. Dan ini ada sampingnya PakTech. Ini PakTech Hydro Fan. Dalamnya masih keren, masih aman. Dan ini ada tag bahannya ya mungkin. Dan ini kerennya lagi cuy. Ini bisa jadi tas dan packable. Mungkin kita coba aja jadi packable ya. Cara packablenya gini aja, tinggal masukin aja cuy. Keren sih cuy. Lah, packable-nya agak besar tapi ini keren. Hemat space banget untuk jaket outdoor waterproof kayak gini cuy. Ini di release dengan tulisan packable dan ada tag-nya Pacific Trail. Dan ini gantungannya cuy. Jadi aman banget. Dan paling terakhir kita dapat jaket militer M65 dari H&M cuy. Kondisinya masih keren banget, warna cakep cuy. Masih pekat-pekat banget. Untuk M65 bodinya hidden ya. Ini keren cuy, sumpah. Gak nyesel banget beli ini cuy. Yeps, M65 cuy. Katanya masih keren cuy, sumpah. Cuma ada defect dikit aja sih. Ya kayak korsan gini tapi gak mengurangi performa sih, kecil banget. Tagnya H&M. Yap, H&M cuy, keren banget anjir. Alhamdulillah kita dapat jaket-jaket dan ya semua perlengkapan outfit keren sih cuy, dengan harga mungkin under 500 lah kita nontonnya ini. Keren sumpah. Dan ini kita waktu pakai aja